Hai, kali ini aku bikin ide masakan lagi. Sekarang aku cuman masaknya 2 menu aja karena di sini protein dan sayurannya udah lengkap. Di sini aku bikin semur tahu dan telur. Sayurannya aku bikin capcay. Semoga kalian suka sama video ini. Dan kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya, apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Menu yang pertama, aku masak semur tahu dan telur. Bahannya aku pakai 5 butir telur dan 5 potong tahu. Nah, ini telurnya akan aku rebus dulu di air mendidih kurang lebih selama 15 menit atau sampai matang. Untuk tahunya aku bagi 2 dulu seperti ini. Lalu aku goreng hingga tahunya matang dan agak kering ya. Setelah tahunya matang dan kering seperti ini, aku akan angkat dan tiriskan. Telurnya pun ini udah matang, jadi akan aku angkat. Setelah diangkat, akan aku kupas. Nah, ini telurnya aku sisihkan dulu. Bumbunya aku pakai 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, sedikit jahe, setengah sendok teh merica. Aku pakai 1 buah cabai merah besar. Ini aku potong-potong dulu. Dan setengah buah tomat. Tambahkan juga sedikit pala, ini sedikit aja ya. Tambahkan air, nah ini akan aku haluskan. Lalu aku tumis bumbu yang barusan aku haluskan. Masukkan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Aku tumis bumbunya hingga matang dan tanak ya. Nah, ini bumbunya udah matang dan tanak. Sekarang aku akan masukkan air, ini sekitar 400 ml. Lalu aku masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 2 sendok teh gula pasir. Tambahkan juga kecap manis secukupnya ya. Lalu aku masukkan telur yang sudah aku rebus. Masukkan juga tahu yang sudah digoreng. Aku tusuk-tusuk sedikit telurnya biar bumbunya meresap. Kita masak hingga bumbunya meresap dan airnya menyusut ya. Aku tambahin lagi sedikit kecap manis karena kurang manis sedikit. Untuk bumbu, garam, gula itu bisa disesuaikan lagi dengan selera kalian masing-masing ya. Nah, ini semurnya udah matang, udah cukup. Akan aku angkat dan matikan apinya ya. Jangan lupa taburin bawang goreng juga di atasnya. Nah, ini dia semur tahu telurnya udah jadi. Menu yang kedua, aku bikin capcay. Sayurannya aku pakai kol, jagung semi, wortel, pakcoy, dan juga aku pakai baso. Nah, kalau capcay itu sayurannya bebas sesuai selera kalian aja ya. Sekarang aku akan potong-potong dulu sayurannya.
Untuk baksonya aku potong di tengahnya aja kayak gini. Bahan yang lainnya aku pakai 5 lembar daun bawang dan setengah buah tomat. Bumbu halusnya pakai 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 2 butir kemiri, setengah sendok teh merica. Aku kasih sedikit air, nah ini akan aku haluskan. Lalu aku tumis bumbu yang barusan kita haluskan hingga matang. Kalau udah matang, aku akan masukin air sekitar 250 ml. Lalu masukkan bakso dan juga wortel biar matang duluan. Ini wortel dan baksonya udah mateng, airnya pun udah menyusut. Sekarang aku akan masukkan sayuran lainnya, masukkan kol. Ini sayurannya udah aku cuci semua ya. Masukkan juga jagung semi. Aduk-aduk. Lalu masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, dan setengah sendok teh gula pasir. Aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Kalau misalnya udah sedikit layu sayuran yang lainnya, aku masukin pakcoy. Masukin juga daun bawang dan juga tomat. Kita oseng-oseng, gak usah terlalu lama, sebentar aja biar sayurannya masih segar. Nah ini udah cukup, akan aku angkat dan matikan apinya. Ini dia capcanya udah jadi. Nah, dua menu masakannya udah selesai aku masak, semur tahu telur dan juga capcay. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Makasih.